Dan kali kita nantikan bersama-sama pertandingan yang putus sama di malam hari ini. Kita nantikan di mana pertandingan dari Sukoharjo akan berada di sebelah Sukoharjo berada di sebelah kanan, dan juga kali ini dari Bang Jateng Cabang Purwodadi berada di sebelah kiri, di mana di koordinator dari Pak Priyo, dan juga dari Bang Jateng Surakarta Bapak ada Bang Sukoharjo. Ya, kali kita nantikan kali ini ada Ibu Nunu Sasanti, luar biasa. Dan kembali ke lapangan, kembali luar biasa, pertandingan telah dimulai. Satu sebuah pertama ini yang sangat luar dari kota Purwodadi, di Pak Jateng Cabang Purwodadi. Satu sebuah umpan yang sangat manis, tapi kali lagi-lagi satu sebuah intercept dilakukan. Satu kontrol data yang sangat mempesona, luar biasa dari Sukoharjo. Oh, salaman sih. Ora maklek. Dan kali ini saja kita dengar drum band dari Bang Jateng Surakarta. Mana suara pendukung dari Bang Jateng Surakarta? Mana suara supporter dari Bang Jateng Sukoharjo? Mana suara Bang Jateng Purwodadi? Wah, gak luar dewe. Luar biasa kali ini kita nantikan. Ngantuk ya itu. Kembali ke lapangan, dimana kali ini satu sebuah serangan yang kali ini tendangan bebas akan dilakukan para pemain dari Bang Jateng, dimana Ari luar biasa, dua pemain belakang pagar petis dari Bang Jateng Sukoharjo. Ari konsentrasi, dimana Ari siapakah yang akan, ataukah mampukah Ari akan bisa menyelesaikan tugasnya dengan melakukan satu eksekusi tendangan. Kita tunggu saja konsentrasi kali ini. Tapi ya ampun Ari tadi, dimana keputusan dikurang begitu sempurna, tapi kali ini masih Ari kuasai Ari umpan antar antar EW, antar PK, kadang karang taruna judek nekancane. Gimana kali satu umpan long pass panjang yang masih kurang begitu akurat, dan kali skor pun masih 1-0 kacauan mata endok melawan telur. Tapi apapun itu, dari bulat itu bundar, nek kotak gudadu, nek lonjong terong, nek bulat gudine bakso bakar. Kembali ke lapangan, kali ini para pemain dari kesebelasan dari Sukoharjo yang melakukan satu sebuah teknik tadi. Kita nantikan kali ini siapa tujuh. Satu sebuah serangan yang terus dilakukan dengan kaki kanan, angkat juga umpan ke depan. Sebuah umpan triple dilakukan dari Sukoharjo, dari Bang Jateng Sukoharjo ini. Tapi lagi-lagi masih di marking ketat, satu sebuah pressure. Kali kita nantikan, hampir saja satu sebuah tekanan dari sayap kanan yang masih bisa digagalkan. Luar biasa partai di malam hari ini, di mana di lapangan desa Kulupe dengan lampu penerangan dengan cahaya yang tidak kalah dengan mato angin Makassar, luar biasa, sangat mempesona, dan juga tidak kalah dengan teladan Medan yang kali ini lampu yang tentunya dengan kekuatan 3000 volt yang kali ini tentunya siap menggelar pertandingan kali supaya tidak penjuru dari Sukoharjo. Sayang, satu heading yang dilakukan Adan tadi kurang begitu akurat, masih kuasai penjaga gawang di sana kali ini. Di mana kali ini ada di sana kali ini. Dan kita nantikan satu sebuah serangan nomor 4 yang kali ini lapor saja ada Adam, satu pemain yang tentunya pernah bermain di Abu Dhabi FC Uni Emirat Arab, luar biasa. Satu tendangan bebas akan dilakukan di mana Adam. Dimana Adam, konsentrasi Adam nomor 4 dari 11 seir pertahanan dari Sukoharjo. Adam, luar biasa Adam, mampukah akan bisa menyelesaikan tugas dan sempurna. Adam, umpan pendek yang sangat manis, kali kita lihat sebuah umpan terbaca. Ampun, lagi-lagi akan sudah umpan ke depan, cet, tapi sayang, masih kali ini, berbaca, sebuah defense yang rapat dari para pemain dari Bang Jateng Cabang Sukoharjo yang begitu luar biasa dalam melakukan satu sebuah penetrasi dari Purwodadi. Skor masih 0-0. Langkah terobosan ini di mana kemenangan ataukah juara itu hanyalah hiasan, yang jelas silaturahim lebih mempererat tali persaudaraan itu yang lebih diperlukan utama, dan juga untuk lebih mengenalkan pada warga masyarakat untuk pertandingan tingkat cabang sepak bola. Memang olahraga yang sangat begitu digemari oleh makhluk hidup yang tinggal di planet bumi ini, terutama manusia. Dan kali kita nantikan suatu serangan yang mulai dilakukan dari para pemain dari cabang Sukoharjo.
Siapa dia kali kita mandiri cabang Sukarjo, angkat sudah empat terobosan dilakukan di sana lagi. Di mana Dedita? Ya aku Dedita luar biasa. Pemain yang kali ini kita nantikan, pemain woman yang sangat luar biasa, tapi penjaga gawang di sana dari Sukarjo melakukan satu sebuah timing. Jadi ya, mana ada Liga? Ya, luar biasa Liga, pria yang gadang sayang papa dan mama dan juga mertua. Luar biasa. Kali kita nantikan satu sebuah serangan yang mulai dibangun para pemain angkat nomor 6 laki-laki di sana kali ini Ari umpan terobosan, sebuah umpan silang dilakukan. Ya ampun. Laki-laki terjebak dalam posisi offset. Pemain dari Purwodadi, Bang Jateng Purwodadi yang tampil luar biasa. Yang ini capek juga terima kasih dari Bang Jateng Surakarta yang membawa terampil untuk membakar motivasi para pemain yang tampil untuk kesempatan yang malam hari ini sangat luar biasa. Kami capek sekali lagi. Sebuah intercept lakukan di sana kita nantikan dari Sukarjo Dedita. Dedita sebuah umpan seketika 81 sebuah umpan lepas nyisir sebelah setan kali kita nantikan luar biasa. Siapa tujuh masih Rio di mana kali ini satu pending luar biasa. Siapa tujuh dengan kaki kanan tapi masih terjadi satu sebuah clearance dan sangat luar biasa. Skor masih 0-0. Satu kata tapi kali ini Liga tampil begitu sangat mempesona untuk malam pertandingan gawangnya. Lita nantikan BPJS Sukarjo. Mana suara supporter dari Bang Jateng Purwodadi? Kurang kompak Purwodadi. Mana suara supporter dari Bang Jateng Sukoharjo? Sukoharjo. Oke, jajan Sekno. Ampun omong rada dita amin ini. Kita nanti lagi satu jepret ya ampun. Lagi-lagi satu skrimit yang membuat dak-dik-duk semak keluar. Kita nantikan di mana kali ini pertandingan begitu ketat, dua tim betul-betul melakukan satu presentasi yang sangat ketat dengan skor belum berubah masih 0-0. Tapi kita tunggu saja pertandingan kita menikmati kali ini luar biasa. Angkat sudah umpan melempar sup lagi para pemain dari Sukarjo. Au! Satu sebuah skill dilakukan Ali ini. Satu pemain yang juga pernah bermain di Chili. Nomor gong 3 ini di sana kali ini kita nantikan. Gimana Bayu tadi tapi kali ini. Peluang masih berbahaya. Masih dipatahkan. Luar biasa kali kita nantikan siapa tapi sayang itu sayang. Satu sebuah serangan dan luar biasa satu trukin atau lempar ke dalam. Dimana dari Bang cabang Sukarjo dengan kepala cabang ada juga Ibu Nunuk Sasanti dan juga dari Purwodadi dari Bapak pria ini yang membawa timnya untuk melakukan silaturahim untuk kegiatan yang sangat spesial. Angkat sudah satu kontrol dada atau kaki kanan di menanda Adam tadi kurang sempurna satu sebuah timing dilakukan sedikit luar biasa ada Bayu Pak Bayu ini pemain yang terlihat seperti Erik Morales tapi sayang tuh sayang masih terjadi satu marki ketat di menanda Purwodadi mereka berangkat sudah cepat. Sangat cantik dilakukan dan skor pun 1-0. Lagi-lagi di sana kali ini. Di mana kali ini ada Iqbal. Apa main yang berhasil tadi dan sejit. Di mana kali ini nomor 16 keluar. Di sana ternyata ada Blue. Ada Bapak Tri. Bapak Tri hari tarik lapangan. Tarik keluar lagi. Dan masuk nomor 11. Di sana ada Rio Chandra. Kali ini lagi-lagi dari Bang Jateng Cabang Sukarjo masuk ada nomor 14 di sana tentunya ada Putra. Gimana Rio Chandra ini pemain yang juga pernah bermain di Rosario Brasil luar biasa.
Ya kali kita nantikan Rio Chandra, pemain yang tentunya kali juga masuk ke Putra, pemainnya juga pernah bermain di Persija Jumantono. Dan kali kita nantikan satu gol serangan yang terus dilakukan di sana kali ini para pemain dari tim Bang Jateng Sudarjo yang didukung oleh para supporter fanatiknya, tapi kali satu counter attack. Ya biasa kita nantikan dari Bang Jateng. Dari kali ini kita nantikan siapa tujuh berputar di sana luar biasa. Kali ini masih ada nomor 10, ada Satrio tarik ke belakang, tapi lagi-lagi sebuah clearance. Saudara-saudara, pertandingan begitu menarik. Kali ini sebuah counter attack mulai dilakukan, angkat juga umpan terobosan di sana dari sahabat Soekarjo, terus melakukan serangan. Berbagi kita nantikan di sebelah kanan, ya ampun, lagi-lagi yang kali ini sebuah serangan yang masih gagal, lagi-lagi gagal, skor masih 0-1. Untuk persiapan selanjutnya di mana dari Bang Jateng-Jateng Surakarta nanti akan berjumpa. Kemudian kali ini fotografer-fotografer yang mengabadikan momen-momen menarik kali ini, di mana ada Sonar fotografer, Tony fotografer, ada AMD fotografer, dan juga YouTube yang tentunya tidak asing lagi ada Papa Mika Channel. Gambarnya bening, regane miring, bisa tentunya Anda melakukan like, subscribe di channel Papa Mika. Kembali ke lapangan, satu counter attack yang sangat luar biasa dari Purwodadi, dua pemain jahat. Sayang seribu sayang. Di mana kali ini pertandingan yang begitu menarik di malam hari ini, cuaca yang sangat sadu di ketinggian 450 meter di permukaan laut menurut BMKG Suroto. Ya kali kita nantikan suhu yang begitu sangat 29 derajat Celcius, di mana antar Bang Jateng cabang, di mana ada Surakarta cabang Sukarjo dan juga ada Purwodadi. Kita tunggu kali ini satu ada Rio. Siapa tujuh dengan kaki luar, angkat sudah satu skill dilakukan kali umpan back pass, tapi jatuh di kaki lawan, ya ampun, tapi masih terselamatkan. Luar biasa, terbiasa di luar, satu sebuah serangan yang masih gagal dari cabang Bang Jateng cabang Sukarjo. Dan kali kita nantikan satu gerakan dilakukan di sana dengan satu sebuah dribble bola kepada siapakah dia berikan. Luar biasa, masih bisa diantisipasi. Kali kita nantikan partai begitu sangat seru di malam hari ini, tapi sayang seribu sayang, skor masih 2-1 melawan 0. Sisit berjalan pemain dari Bang Jateng cabang Sukarjo. Dan kami promosikan juga di mana Bang Jateng yang tentunya akan melayani, di mana dari Bang Jateng ini juga untuk pembayaran PPP, pajak dan retribusi. Ada juga deposito retail dengan biaya sampai dengan 5%, dan juga tabungan BIMA, dan juga ada DPLK. Ganti DPLK. Dan juga di mana kali ini kredit kendaraan bermotor KKB, ada juga PLO KUR kredit modal usaha, di mana kali ini di Bank Jateng terdekat. Dan kembali ke lapangan, satu serangan yang kali ini liga Ice Roto mabu-mabu adi IPku boleh. Kita nantikan lagi-lagi cuaca yang sangat berkelebat, dan kami lanjutkan dari Bang Jateng terdekat, ada cabang Sukarjo, ada juga cabang Kartasura, ada juga Mojolaban, dan juga di mana Tawang Sari, Nguter dan Solo Baru. Luar biasa. Kembali ke lapangan, penjaga gawang yang tampil di mereka ini kita nantikan di sana, ada penjaga gawang yang kali ini luar biasa. Di mana skor masih belum berubah, di mana masih 1-0 dari Bang Jateng Purwodadi. Untuk persiapan sekali lagi setelah ini, di mana Bang Jateng Surakarta yang tentunya insya Allah akan berjumpa dengan Bang Jateng Purwodadi. Dan kali ini kita nantikan bersama-sama satu sebuah terukir lebar ke dalam yang dilakukan di sana. Kali ini kita nantikan masih siapa tujuh, satu kuncikan delapan angkat tarik ke belakang, tapi lagi-lagi masih dipatahkan. Satu sebuah manuver yang mulai dilakukan dari Purwodadi, dua tiga pemain dilewati, kali dua empat pemain, ya ampun, lagi-lagi satu pemain yang harus dimarki ketat. Kali datang tekanan dari siapa sebuah tendangan dengan kecepatan 100 km per
1000 tahun yang dilakukan. Satria tadi kita nantikan laki-laki satu sebuah counter attack yang dilakukan. Luar biasa, kita nantikan di mana para pemain sukar jauh pasti lain. Secepat kilat di mana kali ini masih menyisakan kita satu gol getter yang begitu sangat cantik karena a woman. Di mana kali luar biasa sangat cantik seperti buru pari bujuku. Dari kali kita nantikan tendangan penjuru. Kali kita terlihat penjuru akan dilakukan. Mampukah akan bisa tercipta satu sebuah manuver akan cipta kali ini. Lagi-lagi 2-3 pemain berada di kotak terlarang. Bukan cinta yang terlarang tadi, tapi kali ini masih bisa diantisipasi. Nomor pun 3 kuasai bola di sana kali ini. Nanti mari kita nantikan. Luar biasa satu serangan, tapi masih para pemilik cabang terwadadi. Satu sebuah serangan dan untuk menyemangati para pemain yang tampil kali kita nanti lihat dan sadar dia bisa cepat kali ini. Wah, dua pemain, ya ampun. Masih ada Dinta, ya ampun. Dinta, Samsa striker yang memang begitu sangat produktif. Kali kita nanti kan 2-3 pemain luar biasa, dua pemain tapi satu sebuah marki cocok. Laki-laki masih dipatahkan satu sebuah counter attack yang dari Purwo tadi dari Bang Jatuh Jepang Putih Patro Bosan. No Bagi tenang. Dengan kali pertandingan begitu sebarik dan tentunya luar biasa. Mana suara pendukung dari Bang Jatuh Purwo tadi? Mana suara supporter Ribang Jateng Sukoharjo Makmur? Luar biasa, terima kasih. Kali kita nantikan satu sebuah umpan yang begitu sangat umpan seketika dilakukan di sana luar biasa. Sebuah timing dua pemain dilewati, tiga pemain kali ini kita nantikan nomor 35 itu ada Yudi Sadade. Masih para pemain dari Purwokerto tapi pertahanan yang sangat rapat dari cabang Sukoharjo. Kali ini angkat juga bola ke depan. Siapakah yang tujuh? Satu sebuah marki ketat, dua pemain dilewati. Masih meluk-luk di sana. Kali kita nantikan, tarik saja ke belakang. Luar biasa sebuah umpan sila. Cepet ya ampun. Sulit dipercaya. Penak ma itu. Kita nantikan luar biasa. Wah, gayeng ya truk. Satu umpan diagonal tapi laki-laki masih terantisipasi oleh para pemain dari cabang Purwo tadi. Ini kita nantikan di mana dua pemain lewat. Laki-laki terjebak ke posisi offset dan skor pun belum berubah, masih 0-1. Kembali ke lapangan dengan jersey kuning luar biasa dari Bang Jateng cabang Sukoharjo ini melakukan satu penetrasi. Siapa yang akan melakukan di sana kali masih berputar di sana luar biasa. Pertandingan ini begitu sangat menarik, tarik saja ke belakang, satu sebuah manuver dilakukan. Lagi-lagi satu sebuah antisipasi bola yang kurang sempurna, datang tekanan kita matikan. Luar biasa sebuah tendangan spekulasi yang masih terlalu panjang. Dan kali ini kita nantikan skor sementara masih 0-1. Pertandingan yang begitu menarik luar biasa. Kita nantikan bersama-sama luar biasa pertandingan malam hari ini yang tentunya sangat begitu menarik. Dan kali ini kali luar biasa satu sebuah serangan. Kita matikan kali ini sebuah serangan yang terus dilakukan di sana, masih terus melakukan satu antisipasi bola luar biasa. Di kali ini 2-3 pemain masih mencari teman di sana kali, siapa tujuh dengan kaki kanan. Satu umpan long pass panjang dilakukan. Kali ini kita nantikan siapa tujuh masih berputar. Tapi satu sebuah defend yang begitu sangat luar biasa.
Kembali ke lapangan diberikan ini satu sebuah triple bola dua pemain dilewati di tengah tiga para pemain dari Pamca tersukar dia yang terulangkan satu counter atukah satu malu ber perbaikan ini Dita ya apa skor pun one and one. Wah, imbang ya truk. Luar biasa kali ini satu sebuah gol cantik tercipta dan skor pun one and one. Terjadi betul menarik di malam hari ini untuk pertandingan di jam yang kedua karena ada 6 L game yang akan insya Allah akan digelar di malam hari ini untuk pertandingan di akhirnya. Akhirnya.